Oke, kita jalan-jalan di sini nih. Ada teman kita yang punya burung bagus di sini. Sini dong, burung, duduk sini, woi. No, no. Duduk dulu. Halo, gimana kabarnya? Baik ya. Oke. Perkenalin teman-teman, ini tuh yang punya lovebird Golek. Golek udah berapa tahun sih umur-umurnya? Umur? Dua tahun lah. Dua tahunan? Oh udah lumayan juga ya, udah berumur, udah mapan. Tapi kalau boleh tahu, awalnya itu dari mana sih om? Awalnya itu ya dari Om Yokan lah, yang jadi temen gitu kan. Begitu. Kalau gue tahunya udah moncer gitu. Waktu itu moncer di Bali Bu, gue tahunya ya. Jadi teman-teman perlu tahu juga bahwasanya Golek itu teman lat beranak juga. Waktu itu memang Bali Bu udah durasi om ya. Sampai akhirnya macet. Di dewasanya ketemulah dengan settingan. Untulan. Jadi untulannya membingungkan ya. Untulannya dari mulai di DPM dari rumah muntul, di gantang pun muntul gitu. Itu gimana sih om awalnya kok bisa bersama untulannya digandeng gitu di gantang ini? Daripada nggak ketemu di ini kan kalau Golek kan racer, jadi kalau misalnya daripada nggak ketemu di lapangan ya mendingan kita bawa sendiri gitu kan. Gitu. Kalau misalnya emang ketemu ya sendiri juga bisa gitu kan. Tapi kalau ngomong boleh tahu itu awalnya idenya dari mana kok bisa sampai dijejer di rending gitu loh? Idenya sih asal-asalan sebenarnya. Asal-asalan, iseng gitu, gantang gitu, dua-duanya. Ternyata bagus, nah udah dibiasakan seperti itu. Tapi kalau melihat seperti itu, kalau di lompat kelas bebas aksi itu poinnya lumayan juga. Top performnya berapa poin yang pernah dicapai sama Golek? Kalau boleh tahu? 2300 Nah, berapa? Pokoknya ya lebih lah, 2000 lebih lah. 2000 lebih ya. Kalau dan event nasional pun pernah masuk, event apa? Waktu itu di BSD itu, Samsat. Yang di Samsat itu apa ya? Launching apa itu? BNR atau apa sih? Ya, launching BNR itu. Pokoknya mah launching BNR, juara berapa? Juara ke satu. Padahal itu ada burung koset. Wah, tapi ya, itu lagi hoki. Lah. Lagi hoki ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau burung durasi bisa. Boleh dibilang wah bisa bersaing juga lah ya, seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong di rumahnya gimana sih om? Di rumahnya ya biasa aja, kalau misalnya udah tinggi baru disatuin. Cuman kalau misalnya udah ini langsung dilepas, dipindahin gitu. Dipindahin beda-beda tempat. Jadi misalnya kalau terus-terusan ya bunyi terus kan kasihan gitu kan. Oh gitu. Ya. Jadi ada masanya dia dipisah, ada masanya dia di bareng. Oh gitu. Baru ketemu di gantangan gitu kan. Pisah di rumah atau memang rumahnya harus berpisah gitu loh? Rumahnya harus berpisah. Oh, walaupun misalnya di rumah temen ya kan, yang satu pasangannya Goleknya di rumah sendiri gitu. Jadi kita bisa memetik ilmu juga seperti itu ya. Jadi kita bisa menggantang dua burung ya kan, yang utama dan kuntulannya. Dan ada kalanya burung itu dicabut, ada kalanya burung itu disatuin. Oke. Thank you om, terus dulu dong. Biar gak selesai. Mana Goleknya? Di sana. Ini untulannya? Untulannya di sini. Oke, thank you udah watching. Jangan lupa subscribe bersama Golek hari ini. Lanjut dua kali. Yo, persiapan aso kasih nilai. Dua belas.
Terima kasih.
Hari merah, hari merah. Habis. Bang merah. Ya. Satu. Boleh. Masih. Masih. Masih, Pak.